الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا، والحمد لله الذي أمرنا بإصلاح معيشتنا لنيل السعادة ورضاه. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، والحمد لله رب العالمين. حاضرين حاضرات جماعة صلاة عشاء تراويح dan witir di Masjid Jami'ah Al Hidayah Modern Land apa Modern Land? Modern Land. Yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat, agar kita bisa puasa sampai sebulan lamanya. Mudah-mudahan tarawih kita full, baca Quran kita juga maksimal, sedekah kita juga maksimal, zakat kita juga maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sekarang tarawih yang keberapa sekarang? Ada nggak yang ke-9 di sini? Alhamdulillah, berarti sama setengah 7. Tarawih yang ke-7 ini Allah masih memberikan kita sehat walafiat. Oleh karenanya pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat zakat. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah sandingkan, Allah sandingkan perintah sholat dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bentuknya itu fi'il amr yang secara sederhana sholat itu wajib, zakat juga. Kalau boleh saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bicara zakat biasanya bulan apa umat Islam? Hah? Bulan puasa. Ternyata kalau zakat fitri, zakat fitrah atau zakat nafs, ternyata jiwa perlu dibersihkan, badan kita perlu dibersihkan. Yang namanya zakat fitrah atau zakat fitri, pelaksanaannya betul di bulan Ramadan, maksimal sebelum khatib turun dari mimbar. Kalau sebelum khatib dari mimbar dinilai sebagai sedekah makbulah, sebagai zakat fitrah, tapi kalau pelaksanaannya setelah khatib turun dari mimbar, kira-kira zakat atau bukan? Kira-kira itu bukan zakat tetapi sedekah yang biasa. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tentunya Allah ingin kita betulin dulu sholat kita. Kalau sholat kita udah bener, insya Allah baru wa atuz zakah, tunaikan zakat.
Bahkan Allah pun menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah menyeru orang yang berpuasa itu karena ada iman di dalam jiwanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata kunci iman. Salat juga sama. Walaupun ingat semuanya ini dikategorikan rukun Islam, cuma beda. Kalau zakat rukun Islam, orang-orang kalau kita mengeluarkan zakat, orang-orang pada lihat enggak? Itu orang-orang pada lihat semuanya. Kita sholat berjamaah, tarawih, witir, subuh, kelihatan enggak kita sedang berjamaah? Kelihatan oleh orang lain. Ada orang yang masuk Islam baca syahadat, disaksikan enggak sama orang? Disaksikan sama orang lain. Orang model lain pergi haji, ketahuan orang enggak? Ya Allah, pergi haji dianterin 10 mobil truk yang nganterin karena ketahuan. Tapi kalau kita puasa ketahuannya enggak? Ketahuan. Allah yang maha mengetahuinya. Tapi ingat, kalau sudah iman dengan ikhlas, kita sholat tarawih berat banyak benar, tapi dengan iman dan gembira terasa ringan. Zakat mengeluarkannya itu berat, tapi karena ikhlas, gembira, senang, sehingga terasa nikmat rasanya. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah menegaskan orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan infak, orang yang bersedekah, orang yang wakaf, dan dia membenarkan bahwa Allah akan mengganjarkan pahalanya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Maka akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam surah Al-Lail Allah telah menegaskan fa'amma man a'ta wa taqwa. Adapun orang yang memberi infak, sedekah, wakaf, wa taqwa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bahwa Allah akan mengganjarkan pahala. Di dalam surah yang lainnya, surah Al-An'am ayat 160, Allah telah menegaskan minimal diganjarkan 110 kali kebajikan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebaikan diganjarkan oleh Allah berapa kali lipat? Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nanti sekali-kali iseng-iseng boleh ibu lihat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, 700 kali lipat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali haba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu haba wallahu yudha'ifu liman yasha. Ternyata Allah telah menegaskan orang yang melakukan amal kebaikan termasuk berzakat, maka akan diganjarkan oleh Allah pahalanya 700 kali lipat. Kalau bapak-bapak pernah bersedekah, biasanya kalau sedekah ibu-ibu berapa duit tuh? Seribu. Kadang-kadang kita di kantong kita nih, jujur nih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di kantong kita ada 1 juta rupiah, ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 20 ribu, ada 10 ribu, ada 2 ribu. Jujur sedekah kalau berapa? Jujur 2 ribu. Kalau bisa yang paling kecil lagi. Gambarnya apa? Gambarnya pati murah itu, bolok. Ya Allah, umpamanya kita termasuk orang.
rajin bersedekah. Umpamanya 2.000 rupiah. Pas sholat Jumat bapak-bapak sedekah 2.000 rupiah. Karena sudah buka puasa, akhirnya dia buka puasa. Dia mau makan itu di warung Padang, gak usah mahal-mahal, yang 20.000 rupiah. Akhirnya dia makan, setelah makan dia membayar. Ketika mau bayar, dia ketemu kawan lama yang baik hati, dibayarin. Pernah gak begitu? Pak, pernah gak ngerasain? Inilah janji Allah, orang yang melakukan amal kebaikan minimal 10 kali lipat. 22.000 dikali 10 jadi berapa? 20. Janji Allah itu bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia. Kalau kita yakin, dibuktikan, termasuk dalam sedekah, infak, zakat, dan seterusnya. Ada kisah guru TK di Bekasi itu, satu bulan gajinya 400.000 rupiah sebulan. Kalau di Tangerang, di sekitar Majikan Lidaya, berapa guru TK gajinya? Nah, sama. Rupanya gajinya 400.000 rupiah. Akhirnya datang ke Ustadz, Ustadz mohon doain, gaji saya bukan 400 rupiah, jadi 600.000 rupiah. Kata Ustadznya begini, naiknya dikit amat 200. Iya Ustadz, karena kenapa 600.000 rupiah ini gaji kepala TK. Jadi kalau mau lebih gaji kepala TK, ada nggak kalau di TK? Nggak ada lagi, makanya doain Ustadz gajinya 600.000 rupiah. Bagaimana caranya? Ternyata saya ikhlas sedekah gaji saya ini 400.000 rupiah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekah dengan dia bersedekah karena Allah, baca Quran karena Allah, qiyam lail karena Allah, sholat duha, sholat tahajud karena Allah. Ternyata 10 bulan berikutnya terbukti. Alhamdulillah. Tadi guru TK awalnya gajinya berapa hadirin? 400.000 rupiah. Mintanya berapa? Mintanya 600.000 rupiah. Dia bilang, Ustaz, gaji saya bukan 600.000 rupiah. Alhamdulillah, gaji saya sekarang menjadi 15.400.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaznya, emang gimana ceritanya? Kok sampai gajinya yang awalnya 400, bagaimana berapa tadi sekali lagi? 600 kok bisa jadi 15.400.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajinya 15 juta rupiah. Kira-kira memungkinkan gak? Apa yang tidak mungkin? Allah telah tegaskan, inna Allah la yuhibbul mu'minin, Allah gak akan ingkar janji. Kalau kita mau, beberapa bulan yang lalu ketika saya meneliti orang yang berzakat, dia infak, dia sedekah, ternyata hadirin hadirat, dia mengeluarkan uang 500.000 rupiah, dapat orderannya 5 miliar. Alhamdulillah. Yang Allah telah tegaskan, masa yunassiru lil yusra, Allah akan mudahkan urusannya. Oleh karena manfaat zakat bukan hanya untuk diri kita, tetapi buat orang lain. Diri kita apa? Orang yang mengeluarkan zakat, maka jiwanya menjadi bersih. Bukankah Allah telah tegaskan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, pungutlah. Makanya ada kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim, perintah zakat itu bukannya kita yang ngasih, tapi dikasih, diambil, ada petugasnya. Khud ambillah min amwalihim, zakat dari harta-harta mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum, agar harta mereka bersih. Wa tuzakkihim, jiwa mereka juga bersih. Manfaat orang yang berzakat, maka makna zakat membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya dari sifat kikir. Karena Allah telah menegaskan, orang yang ingin sukses maka resmi.
resepnya gampang. Maka dia harus bersihkan jiwanya dulu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses orang yang menyucikan jiwanya. Orang yang menyucikan jiwanya itu tidak ada sifat hasad, ada sifat dengki, tidak ada sifat iri. Dia mendapatkan rezeki bersyukur kepada Allah, tidak sayang-sayang. Ternyata dalam harta kita ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan tegaskan, zakat tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kalau zakat fitrah betul di bulan Ramadan, kalau kita memiliki harta zakat perdagangan cukup haul, cukup nisab, bukan di bulan Ramadan, di bulan Muharram, maka dianjurkan mengeluarkannya di bulan apa kita kira-kira? Di bulan Muharram. Ibu-ibu panen sawah pertanian, panennya itu bulan Rabiul Awal, masa menunaikannya di bulan Ramadan. Maka wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum wa atu haqqahu yawma hasadi. Dan tunaikanlah zakat, tunaikanlah hak orang lain saat kita panen. Panennya kapan? Kalau orang dulu panen zakat, panen apa namanya, padi, setahun sekali. Sekarang berapa bu orang panen? Setahun ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Dalam perkembangan fikih modern, ada yang namanya kajian zakat, objek zakat itu ada yang namanya atafsiliya, ada yang namanya ijmaliya. Apa itu atafsiliya? Atafsiliya seluruh harta yang kita miliki. Kalau ada 5 objek zakat, maka wajib ditunaikan zakat. Apa saja? Emas, perak. Yang kedua apa pak? Peternakan. Yang ketiga pertanian. Yang keempat perdagangan. Yang kelima rikas barang temuan. Itu pada masa awal Islam. Ternyata kajian zakat mengalami perkembangan pada masa Umar bin Khattab, karena manusia kaya bukan hanya dengan objek zakat yang dilakukan pada masa Rasul dan Abu Bakar. Ternyata manusia waktu itu kaya dengan dia berbisnis kuda. Maka ternyata dilakukan ijtihad oleh Umar dengan diberlakukan zakat kuda. Pada masa Muawiyah, ternyata karyawan prajurit yang hartanya cukup nisab, cukup haul, dipungut zakatnya dari gajiannya. Pada masa Muawiyah, bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, itu luar biasa manusia sadar zakat. Karena ada konsepnya 4M. Manfaat zakat bukan hanya untuk individunya, tapi buat masyarakat. Ada konsep 4M. Apa itu 4M? Bukan mengubur, menguras, bukan. Tapi 4M itu apa? Merubah mustahik menjadi muzaki. Apa 4M? Merubah mustahik menjadi muzaki. Sampai-sampai hadirin, sebetulnya kalau bahas zakat itu bisa 3 hari, kalau dalam training bisa 10 hari, bahkan kalau bapak-bapak ibu-ibu di pesantren aja 6 tahun aja masih belum jelas-jelas, masih belum beres-beres penggajinya. Ini kita dalam kajian itu bahas zakat sebetulnya masih banyak sekali. Alhasil bahwa yang ingin saya sampaikan, termasuk juga gajian kita, kalau tadi panen ditunaikan setahun sekali waktu dulu, sekarang setahun 3 kali. Ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau menjelaskan zakat penghasilan, zakat profesi, panennya sebulan berapa kali?
Tahun berapa kali? 12, kalau PNS 13 kali. Ada gaji? 13. Kalau harta kita cukup nisab, maka wajib kita menunaikan zakat. Orang yang tidak berzakat maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaqutuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah abasirhum bi adzabin alim. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang menunaikan zakat. Dengan kita berpuasa kita sadar kualitas salat kita tingkatkan. Kita rajin berjamaah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi bulan-bulan yang lainnya. Karena setelah Ramadan ada makna Sawal, peningkatan amal ibadah kita. Semoga sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semuanya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan ledek direndam di air tawar ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan